Pemirsa, di Jakarta Pusat, pasangan suami istri pengendara motor marah-marah tidak terima terjaring razia penggunaan masker. Pasangan suami istri ini tidak terima saat terjaring razia kepatuhan penggunaan masker di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Semula, petugas hanya menegur karena tidak menggunakan masker dengan sempurna. Namun aksi adu mulut tak terhindarkan. Keduanya mengaku terburu-buru dan enggan menjalani sanksi sosial sebagai gantinya, petugas menahan kartu identitas warga. Razia kepatuhan penggunaan masker digelar petugas gabungan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya COVID-19. Jadi siapapun yang salah, yang tidak memakai masker, tetap akan kita tindak. Meskipun tadi orangnya buru-buru, tetap kita kasih kartu identitasnya, kita tahan. Nanti. Thank you.